cepat kalian pergi. Send me the feeling that you dream on. So darling, I can dream on this room. It's nice while I'm sleeping, oh so lonely. I said you love and dream, that one was true. Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Apalagi sih yang Mas pikirin? Sayang Teresa, biasanya malam-malam kayak gini dia asik ngoceh sambil makan. Sekarang saya merasa rumah ini sepi sekali. Mas jangan gitu dong. Mas tidak suka saya ada di sini. Enggak, bukan itu. Saya senang sekali kamu ada di sini. Tapi saya cukup mengkhawatirkan anak saya. Risa kan sama ibunya, Mas. Apalagi sih yang harus dikhawatirkan? Jangan merusak suasana di antara kita dong. Kalau Mas masih memikirkan Risa, lebih baik saya pulang. Untuk apa kita malam ini berdua kalau pikiran Mas masih kemana-mana? Des, Desi. Jangan pergi, Des. Please. Saya butuh kamu. Saya janji saya nggak akan ulangin lagi. Mas, jangan cuma janji-janji dong. Benar. Masa kamu nggak percaya saya? Nah, begitu dong. Itu baru namanya calon suami yang baik. Membawa kita sini supaya si tampan itu punya lawan tadi. Gimana? Boleh juga daripada harus melayani pemalu macam dia. Mendingan melayani pemuda tampan itu. Selamat tidur, sayang. Kita berdua gak akan pergi. Iya. Si Sam teman kamu itu udah booking kita berdua. Percuma dong kalau kamu gak mau manfaatin. Iya, jangan malu-malu. Mumpung teman kamu bisa lagi tidur. Ayo. Atau enggak kan kamu enggak mungkin kebagian. Ayolah. Ayo jangan malu-malu. Kamu pilih dia atau saya? Atau mungkin kamu pilih dua-duanya? Kamu tuh pada enggak tahu malu ya. Saya bilang pergi dari rumah saya. Ih, galak. Pergi. Oh, galak. Pergi. Udah deh. Mending kita cabut aja. Kamu mau pergi? Ayo mending kita cabut aja. Pergi. Awas ya kalau ketemu di jalanan, nanti saya culik kamu. Pergi, brengsek! Nyaho, dadah!
Harusnya Om nggak bawa pelacur-pelacur itu ke rumah ini. Ini rumah ibu saya, Om. Rumah ini masih bersih. Kami dari dulu nggak pernah mengotorinya. Harusnya Om tuh mikir. Nggak usahlah hormatin saya. Paling nggak hargain aja kedua orang tua saya yang mereka udah almarhum. Jangan cuma nafsu aja. Diam kau, Jun! Saya kan sudah bilang, saya mabuk. Terus apa kata tetangga nanti kalau mereka tahu Om bawa pelacur ke sini? Saya sudah bilang, Jun, saya sedang mabuk. Dan saya sama sekali tidak menyadari kalau mereka mengantar saya pulang. Dan lagi pula, Jun, seharusnya kau tuh berterima kasih sama mereka. Sebab tanpa mereka, Om mungkin sudah tertidur di jalan. Kan saya udah bilang, jangan mabuk-mabukan. Ngapain sih mabuk-mabuk? Kamu kalau ngomong persis kayak ibu kamu. Sok tahu, ngajarin, sok pinter. Om kenapa gak nikah aja sih, Om? Punya bini, kek. Jangan ngajarin saya! Paling gak kan kalau Om nikah, Om kawin, ada yang ngurus. Gak perlu keluyuran tiap malam. Cari perempuan, mabok-mabokan lagi. Jauh! Hei! Kalau saya ngomong, lihat kemari. Beresin saja pekerjaan kamu. Dan jangan campuri urusan saya. Sekali lagi kamu ngomong gitu, saya sobek mulut kamu. Kalau dirobek nggak bisa nyanyi lagi dong, Om. Bisa ngomong ya. Wow, bagus banget, Jun. Ini sih belum seberapa, Risa. Habis dari danau sini kita ke laut ya. Di sana lebih bagus pemandangannya. Ternyata apa yang kamu bilang benar, Jun. Tempat ini memang indah sekali. Kamu pasti sering kesini ya? Ya, lumayan. Dan kalau di sini, pasti kamu suka bernyanyi. Mikirin sesuatu ya, Jun? Saya mikirin Om saya. Tapi udahlah. Semua orang kan punya masalah. Benar nggak? Iya. Setiap orang memang punya masalah. Begitu juga dengan saya. Kamu? Iya. Masalahnya cukup berat. Dan menyangkut kehidupan pribadi saya. Risa, emangnya kamu udah nikahin? Kok kamu bisa bilang begitu? Emangnya saya udah pantas untuk menikah? Pantas aja. Kamu tahu nggak? Gadis usia kamu di sini tuh anaknya udah 4. Enggak. Saya belum mau menikah, Jun. Tapi mungkin iya. Setelah saya bisa menemukan pilihan saya. Tapi itu masih lama. Saya kan masih kuliah. Kamu kuliah, Jun? Saya sempat kuliah. Tapi saya udah di drop out. Kayak apa sih pria yang akan jadi suami kamu? Hmm.
Beruntung banget ya. Pria yang bisa dapetin gadis secantik dan sebaik kamu. Kamu nyanyi dong, Jun, buat saya. Boleh. Kamu lagu apa? Ya, terserah kamu. Tapi mungkin lagu waktu kamu ngamen dulu. Kamu ingat kan? Ya, kamu mau? Siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu? Matamu, parasmu, oh sungguh. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu. Hanya kamu saja. Yang pertama kali. Risa, jadi kamu tetap gak mau pulang? Walau papa kamu mengultimatum tidak akan memberi uang kuliahmu? Iya. Kamu memang keras kepala seperti papa kamu. Biarin. Pokoknya Risa tetap gak mau pulang sebelum papa membatalkan perkawinannya. Risa? Risa gak mau pulang, Ma. Risa sakit hati sama papa. Mama gak tahu. Papa belum menikah aja papa udah berani mukul Risa. Apalagi kalau papa menikah dengan perempuan itu. Bisa-bisa perempuan itu mempengaruhi papa untuk mengusir Risa dari rumah. Papa memukul kamu? Iya. Gak mungkin, Risa. Gak mungkin. Terserah mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas, Ma. Kehadiran perempuan itu sudah mempengaruhi segalanya. Dan kalau mama tetap memaksa Risa untuk pulang. Baik. Risa akan pulang. Tapi Risa gak akan pulang ke rumah papa. Risa? Risa? Risa, kamu kenapa? Risa, kenapa Risa? Kamu kenapa, ceritanya? Halo? Eh, Hari. Keterlaluan kamu. Beraninya memukul anak saya. Rat, dengar dulu, Rat. Saya gak mau dengar alasan dari kamu. Dari dulu kamu gak pernah mau berubah. Bahkan dengan anak kamu sendiri. Sekarang saya baru mengerti. Kenapa Risa tidak mau balik lagi ke rumah kamu. Saya tidak menyalahkannya. Eh, Hari. Seharusnya kamu malu dong dengan perbuatan kamu. Memukul anak sendiri adalah perbuatan orang tua yang sangat pengecut. Bahkan kamu sendiri tidak berani menghadapi kenyataan. Rat. Cukup. Saya nggak nyangka kalau kamu punya masalah yang cukup berat. Kamu harus tabah. Semuanya pasti ada jalan keluar. Saya bingung, Jun. Setiap malam saya memimpikan Mama dan Papa bisa bersatu kembali. Ternyata impian itu buyar.
papa berniat mengawini wanita yang sama sekali tidak saya sukai. Dan mama mendukung niat papa itu. Risa, kamu boleh bermimpi. Kamu juga boleh berhayal. Tapi enggak semua khayalan atau impian bisa menjadi kenyataan. Tapi impian saya cukup sederhana, Jun. Di mana menjadi impian setiap anak yang orang tuanya berpisah. Saya ingin mama dan papa bisa bersatu kembali. Hanya itu. Risa, kamu jangan nangis. Saya paling gak bisa ngelihat wanita menangis. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.